Di Fadil Tuhan dan indah ini, kami dapat hadir mengikuti acara rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kiranya bimbingan dan perlindungan serta keselamatan senantiasa menyertai setiap usaha kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan kesejukan hidayah-Mu. Sinarilah pikiran kami dengan keindahan ilmu-Mu. Bukakanlah pintu hikmah-Mu dan tebarkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dari segala unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Panjangkan umur kami agar kami dapat terus mengabdi dan memperbaiki diri. Allahumma aghnina bihalalika haramika wa bita'atika am ma'siyatika wa bifadlika am mangsiwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ibu Basaria Panjaitan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi, beserta Wakil Ketua Bapak Haji Muhammad Taufik dan seluruh anggota pimpinan fraksi. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta, Bapak Bambang Utoyo. Yang saya hormati Brigjen Polisi Purwadi Arianto, Wakapolda Metro Jaya, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Sarjono Turin. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya, para narasumber, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim berkumpul tempat ini, dan Bapak Ibu, ini adalah sepengetahuan saya yang pertama kali kita bisa bertemu, kemudian berbagi pengalaman, menguatkan komitmen antara unsur legislatif dan eksekutif. Eksekutif terdiri dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPK, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian bersama-sama dengan legislatif. Hadir semua di sini, terima kasih, ditambah dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ide ini sebenarnya sudah 2 bulan yang lalu kita bicarakan dengan Deputi Pencegahan Pak Ketua DPRD. Kita berdiskusi dan akhirnya kita sepakati bahwa perlu ada rapat koordinasi dan supervisi untuk pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Ini yang perlu kami garis bawahi. Pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Kenapa? Karena kita semua tentunya sebagai pejabat negara, aparatur sipil negara, mempunyai komitmen yang sama, yaitu bagaimana kita membangun pemerintahan kita ini adalah pemerintahan yang kuat. Negara kita ini adalah negara yang kuat. Pemerintahan yang kuat, negara yang kuat, salah satu syarat utamanya adalah ada rasa percaya dari warganya, dari rakyatnya.
Rasa percaya itu harus ada. Kalau ada rasa percaya, maka dibutuhkan komitmen bahwa kita semua punya komitmen bukan hanya dalam selembar kertas dan bukan hanya dalam statement, tetapi komitmen itu berasal dari dalam. Bagaimana integritas kita? Apa yang menjadi nawaitu kita? Niat insun kita ketika kita diberikan amanah untuk melayani warga masyarakat. Kalau kita sebagai aparatur sipil negara ditempatkan dimanapun juga mampu melaksanakan nawa itu yang baik itu dengan benar, maka insya Allah rakyat akan percaya. Kepercayaan rakyat sangat dibutuhkan kalau kita akan membangun pemerintahan dan negara yang kuat. Kepercayaan pada rakyat akan dibutuhkan kalau kita membutuhkan bantuan gotong royong dan partisipasi dari rakyat untuk mencintai pemerintah dan negaranya, Indonesia Tercinta. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, sekali lagi, prosesnya pada hari ini adalah tidak ujuk-ujuk begitu saja. Ini melalui proses yang sangat panjang, Bu Basaria. Karena kita berkomitmen untuk benar-benar jangan sampai ada tindakan korupsi, nepotisme dan kolusi. Sejak dari awal, dari nawa itu dari dalam lebih dahulu, maka bagaimanapun juga pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan. Bagaimana kita bisa mencegah? Salah satu caranya adalah kita perkuat sistemnya. Integritas kita perkuat, komitmen dari dalam kita perkuat, nawaitu kita perkuat sesuai dengan doa yang selalu kita lantunkan setiap hari. Ditambah dengan penguatan sistem, saya sangat bersyukur bersama-sama dengan jajaran legislatif dan seluruh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan satu sistem pengelolaan keuangan daerah berbasiskan elektronik. Dimulai dengan e-musrembang sampai dengan e-budgeting, semuanya pakai elektronik. Termasuk juga di dalam pengelolaan keuangan daerah, kami juga menggunakan sistem e-money atau cashless atau non-tunai. Ini sudah menjadi satu komitmen kita dan saya bersyukur betul bahwa sistem ini kemudian diadopsi oleh Kementerian Dalam Negeri dan untuk diterapkan di pemerintah daerah yang lain. Kami sangat bergembira kalau saat ini pemerintah DKI Jakarta mendapatkan banyak tamu untuk saling belajar dan berbagi pengalaman magang di DKI, baik itu dari pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Kami juga sangat bersyukur karena pejabat-pejabat kami diundang ke banyak daerah untuk menyampaikan bagaimana sistem e-money atau sistem non-tunai di dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, kita juga bersyukur bahwa dalam sistem pengadaan barang dan jasa juga didasarkan pada sistem elektronik. Kita gunakan sistem e-katalog, semuanya terbuka dan transparan. Termasuk juga di dalam sistem pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sejak kita didirikan awal mula ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Sekarang kita kembangkan PTSP itu menjadi satu institusi yang kuat, yang transparan, yang betul-betul menghindari adanya pungutan-pungutan liar. Dan sebentar lagi kita juga akan membangun, saya laporkan pada yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta Bapak Ibu sekalian di sini, kita akan membangun mall pelayanan publik, di mana sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu bergandengan bersamaan dengan yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, sehingga warga masyarakat yang menerima pelayanan itu mempunyai kepastian. Dan sistem pelayanan itu harus kita permudah prosedurnya, perizinan juga harus kita permudah. Ini yang kami sangat berterima kasih dengan acara pada hari ini. Penyempurnaan sistem ini terus kita lakukan. Tapi yang lebih penting lagi adalah penguatan dari sistem ini.
penyempurnaan dan penguatan menjadi bagian yang sangat penting. Oleh karenanya, saya menganggap bahwa acara pada hari ini adalah penguatan sistem dan adanya kebersamaan kita secara terintegrasi untuk membangun pengelolaan pemerintah daerah yang bersih, yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan cara seperti itulah, kita mempunyai modal dasar yang sangat kuat untuk membangun negara ini dengan lebih baik. Kami tahu bahwa di DKI Jakarta ini APBD cukup besar. Kemarin baru saja diputuskan untuk APBD perubahan mencapai hampir 72 triliun. Tapi kita harus memastikan dana itu berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang diharapkan oleh kita semua, sehingga tumbuh kepercayaan warga Jakarta untuk mencintai kotanya, untuk membangun kotanya, untuk memelihara dan merawat kotanya. Dan kita akan bisa membangun Jakarta ini menjadi satu ibu kota yang betul-betul baik dan bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Akhirnya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pejabat yang hadir di sini, para kalian yang belum hadir di sini, dan saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut gembira selamat datang di Balai Kota DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Prastio Edi Marsudi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mewakili Ibu Basaria. Yang terhormat Bapak Jarod Saiful Hidayat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kapolda Metro Jaya yang hari ini diwakilkan oleh Wakapolda. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, kalau ini hadir, Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno hadir. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para narasumber diskusi panel dan dari Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan LKPP, dan hadirin yang berbahagia, puji syukur dan senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik dan mendukung gagasan penandatanganan komitmen bersama program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Kiranya setelah penandatanganan komitmen bersama ini, upaya pencegahan korupsi dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga korupsi dapat dihilangkan dari bumi DKI Jakarta ini. Perlu diketahui bahwa sejak saya dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, saya telah menerapkan pelaksanaan pembahasan anggaran secara terbuka dan terbuka untuk umum, di mana mass media dan masyarakat dapat memonitor dan menyaksikan jalannya proses pembahasan anggaran secara langsung. Hadirin yang saya hormati, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiskusi dan melaksanakan rapat koordinasi
Semoga kegiatan ini berlangsung lancar dan sukses sesuai harapan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi upaya baik kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada yang terhormat Ibu Basaria Panjaitan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi. Yang kami hormati dan kami sayangi, Gubernur DKI Bapak Jarod Saiful Hidayat bersedia hadir di sini. Sebenarnya ada juga tadi kita harapkan calon gubernur, tapi mungkin masih belum hadir pada hari ini. Bapak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD bersama wakil. Kemudian ada saya lihat di sini Pak Wakapolda Metro Jaya, Kajati yang diwakili oleh Pak Sarjono Aspitsus, kemudian Kepala LKPP atau yang mewakili, kemudian juga ada Kepala BPKP dari BPK dari DKI, BPKP dan BPKP. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Ibu dari kementerian yang tidak hadir atau yang mewakili, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Negara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian juga Pak Saifullah selaku Sekretaris Daerah, dan para wali kota yang sangat kami sayangi, dan Bupati Kepulauan Seribu, Kepala OPD dan Direktur BUMD di lingkungan Pemprov, atau mungkin masih banyak Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Saya selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mewakili teman-teman yang lainnya, kami berlima adalah kolektif kolegial. Salam untuk Bapak dan Ibu semuanya. Saya bersama tim ada di sini, tim Korsup, ada Bang Coki, dan khusus DKI ini memang dibuat ada dua tim. Kalau di daerah lain itu satu tim. Hari ini puji syukur pada Tuhan Yang Maha Penyayang dan Pengasih. Kita semua berkumpul di sini dalam rangka rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Bapak dan Ibu semuanya, saya coba jelaskan sedikit kenapa KPK harus ada hadir di tempat ini. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, tujuan dibentuknya KPK tersebut adalah membuat, ya, menjadikan semua
kementerian, termasuk para penegak hukum, termasuk seluruh masyarakat, pemberantasan korupsi itu menjadi lebih berhasil dan berdaya guna. Jadi dalam bahasa yang simpel, seluruh aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, bagaimana caranya supaya dia menjadi efektif dan efisien. Itu tujuan dibentuk KPK tersebut, karena suasana kebatinan pada saat itu, saat ada perubahan orde baru ke sekarang ini, ada yang dikatakan reformasi, ada keinginan dari masyarakat supaya korupsi itu benar-benar dihilangkan dari Indonesia ini. Dan ada satu kata di dalam keterangan tersebut, penjelasan, ada ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat hukum dan kepada para pemerintah, sehingga menginginkan ada satu lembaga yang mereka akan yakin dipercaya untuk memberantas korupsi itu, maka dibentuklah apa yang disebut KPK ini. Jadi KPK ini benar-benar adalah kemauan dari masyarakat. Kemudian, untuk membuat efektif dan efisien, kalau berbicara represif, berbicara tentang penindakan, sudah barang tentu kita KPK akan datang ke para penegak hukum. Dalam hal ini khususnya kepolisian dan kejaksaan. Kemudian kalau kita bicara pencegahan, maka kita akan bersama-sama dengan kementerian, lembaga, instansi, dan seluruh masyarakat. Itu sesuai dengan tugas yang disebut di dalam pasal 6 tadi. Lalu, Bapak dan Ibu semuanya, untuk singkatnya, ada satu strategi yang dimiliki oleh pimpinan jilid 4 yang sekarang di dalam upaya-upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, apa yang disebut dengan penindakan, pencegahan, atau kebalikannya, pencegahan, penindakan, terintegrasi. Contohnya, penindakan, pencegahan, terintegrasi, KPK fokus kepada daerah-daerah tertentu yang di daerah tersebut sudah berulang kali terjadi kasus korupsi. Antara lain misalnya Riau, Banten, dan Sumatera. Kenapa? Karena di sana dua bahkan tiga kali sudah pernah atau sudah masuk ranah tindak pidana korupsi gubernurnya. Nah, kalau sampai sudah tiga kali, berarti ada sesuatu yang harus dibenahi di sana. Apakah berbicara tentang aturan-aturan yang tidak efektif? Apakah sistemnya harus dibenahi? Atau apakah manusianya yang harus dibenahi? Atau memang budaya di suatu daerah tertentu yang harus dibenahi? Maka tim pencegahan masuk ke sana, Bapak dan Ibu semuanya, dengan harapan supaya para pejabat, para penyelenggara negara di sana tidak terjerumus lagi ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Kemudian kalau pencegahan dan penindakan terintegrasi adalah ini kita yang di luar yang kita anggap, yang kita anggap belum pernah ada kejadian atau mungkin masih satu dua, tim pencegahan masuk ke sana.
dicarikan simpul-simpul apa sih yang harus dibenahi dengan harapan supaya tidak sampai ke arah penindakan. Bahkan kalau disebut itu Bang Coki lakukan, kalau ada laporan dari masyarakat sana ke KPK, langsung ditelepon dan langsung didatangi, Anda bisa benerin enggak itu? Kira-kira itu yang kita lakukan. Nah, kalau pencegahan ini sudah ada di dalam suatu daerah, harapannya tidak ada lagi di sana dilakukan upaya represif terhadap tindak pidana korupsi dan kita anggap bersih. Itu harapan kita. Tapi kalau toh ada juga Bapak dan Ibu semuanya, ya tetap diambil, masa dibiarkan. Dan biasanya kalau tim ini pengalaman satu tahun ini, karena kita baru lakukan tahun ini, kalau tim kita masuk ke sana, bila ada sesuatu celah-celah atau kondisi-kondisi yang akan mengarah ke tindak pidana korupsi, akan lebih mudah saya katakan. Kenapa? Karena mereka sudah ada di dalam. Jadi ada dua kemungkinan, tim korsup penjagaan ini membuat daerah itu sama sekali tidak, karena akan diberikan peringatan-peringatan, itu yang kita harapkan. Tapi yang terakhir, upaya represif sudah diingatkan, tidak bisa juga, mau tidak mau harus dilakukan upaya represif. Itulah gambaran kira-kira kalau kita lihat judul di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Dan tim kita mulai, saya kalau tidak salah, mulai bulan Juni ya, Bang Coki ya, sudah ada di tempat ini. Sebenarnya ini bukan yang pertama, Bapak dan Ibu semuanya, karena 22, bahkan sekarang nambah 2 lagi, NTT dan Bali, sudah 24, bahkan sekarang nambah 25 provinsi yang masuk wilayah yang tim korsup pencegahan KPK sudah masuk. Tingkat kabupaten dan kota sudah ada 360. Jadi harapan kita 2018 nanti semua provinsi dan semua kabupaten kota kita sudah masuk, tim korsup ini sudah masuk, sehingga harapannya setelah semuanya masuk, kita tidak akan melakukan upaya represif lagi, karena sudah tidak ada yang bermacam-macam yang aneh-aneh di dalamnya. Itu harapan yang kita buat. Selama 3 bulan tim kita ada di sini ya, kemudian bersama-sama dengan para kepala dinas, kepala bidang, terima kasih Bapak dan Ibu, maaf kami harus mengganggu, menyita waktunya datang ke sini, tapi percayalah ini untuk kebaikan kita semuanya. Selama 3 bulan ada di sini, koordinasi supervisi yang dilakukan oleh tim kita dengan Bapak, Ibu, semuanya para kepala dinas, kita sudah membuat. Saya lihat di sini sudah dibuat ada komitmen. Ini komitmennya mungkin di antara 360 paling banyak ya Bang Coki. Ada 14 saya lihat. Tempat lain itu mungkin 9-10 gitu. Ada 14 komitmen. Ini luar biasa DKI. Ini tepuk tangan dulu untuk DKI. Komitmen itu antara lain ya, antara lain yaitu bagaimana mengakomodir semua kepentingan masyarakat dilakukan secara transparan. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita berbicara penindakan ya, kalau kita berbicara pemberantasan terhadap korupsi, maka yang paling penting adalah transparan.
Tidak ada kata-kata pemberantasan korupsi kalau tidak dilakukan secara transparan. Dengan transparan inilah semua bisa melihat, termasuk kita para penyelenggara negara, Bapak dan Ibu, termasuk juga masyarakat yang bisa mengontrol langkah-langkah apa yang Bapak dan Ibu lakukan terhadap uang yang mereka setorkan dalam bentuk pajak yang dikelola untuk perbaikan mereka kembali setelah dikumpulkan. Itu kira-kira. Jadi anggaran dan dana ini seharusnya semua masyarakat mengetahui untuk apa sih dimanfaatkan. Ada nggak sesuatu yang dilakukan atau diambil untuk pribadi-pribadi. Transparansi ini bisa dilakukan dengan cara membuat sistem atau aplikasi dalam bentuk elektronik. Itu yang sekarang. Jadi sangat terbuka sekali. Kalau zaman dulu tidak mungkin bukunya kita bukain satu persatu. Pencatatan anggaran mungkin sampai sekian bukunya setahun. Tapi sekarang ini, tadi Pak Gubernur sudah mengatakan mulai dari musrenba sampai dengan planning sampai dengan budgeting itu harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Apa yang direncanakan disambungkan dengan anggarannya, e-budgeting, e-planning ini harus terintegrasi. Sehingga masyarakat atau kita sendiri bisa melihat, mengevaluasi, ada enggak ya menyimpang atau ada enggak yang berubah dari sesuatu yang kita rencanakan. Itu simpelnya cara bekerjanya yang kita lakukan. Sehingga beberapa tempat yang kita anggap ya, kita anggap baik, best practice aplikasi itu kita ambil, kemudian diberikan secara gratis kepada kabupaten kota yang lain yang selama ini ada dari beberapa tempat, ada dari Surabaya, ada dari Bandung, ya Bandung Bali maksud saya, kemudian ada dari Bogor dan ada dari Jawa Barat tingkat provinsi. Kemarin Bang Coki mengatakan harusnya DKI itu menjadi role model, contoh yang baik untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Kita sepakat dengan ini, nanti ya, dengan beberapa perbaikan best practice yang ada di sini akan kita ambil dan dibuat menjadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan berikan gratis juga ya Pak. Nanti aplikasi ini akan kita ambil dan dilatihkan kepada provinsi yang lain supaya membuat hal yang sama. Itu cita-cita kita Bang Coki ya. Kalau DKI ini baik, kita yakin dan percaya seluruh provinsi ya, kabupaten kota yang ada di Indonesia ini pasti juga ikut baik. Sebelum kita laksanakan ini, kita tepuk tangan dulu untuk para itu antara lain komitmen Bapak dan Ibu semuanya, para kepala dinas. Saya mungkin tidak usah bacakan ya, 14 ini ada beberapa saya lihat, antara lain unit ya, layanan yang mandiri, layanan pengadaan maksud saya. Mandiri, kalau kita berbicara mandiri berarti tidak ada intervensi dari siapapun.
kalau 14 komitmen ini sudah dibuat, ini yang buat bukan KPK, ini yang buat adalah Bapak dan Ibu semuanya. Kita hanya pendamping aja. Kami mohon, kami minta komitmen ini benar-benar dijalankan. Dan kita minta dukungan dari anggota legislatif, ya. Pak Ketua sudah ada di sini. Dicentil, Pak. Kalau komitmen ini tidak dijalankan. DPRD adalah fungsinya salah satunya melakukan pengawasan. Kalau nanti di dalam pengawasannya ini komitmen yang sudah dibuat ini tidak dilaksanakan, Pak. Ya itu saya serahkan nanti sama Pak Ketua lah, Ketua DPR. Ya, apa kupingnya dicentil apa apa diapain lah. Jadi sebenarnya tujuan kita datang hari ini karena kerjanya sudah 3 bulan yang lalu membuat komitmen ya supaya benar-benar dilaksanakan. Dan komitmen ini diketahui oleh kita semuanya. Kita harapkan legislatif dan ya, eksekutif ini menjadi suatu kesatuan, suatu kekuatan di dalam memberantas korupsi. Kita tahu, saya kalau tidak salah, anggaran untuk provinsi itu yang paling besar adalah DKI ini. Pak Gubernur tadi sudah bilang 72 ya. Kemarin saya nambah tambahannya ada 1,7 Pak ya. 70,9 sekarang 71,7 triliun. Kampung saya Sumatera yang segitu besar itu 9 ya, 8,9. 9 triliun Pak. Bengkulu itu 5. Jadi mungkin kalau dikumpulin dari ujung Aceh sampai ujung Lampung bisa dihitung juga rasanya sampai gak kira-kira 70. Paling besar itu Sumatera Utara itu 9 triliun Pak anggarannya. Jadi dana yang sangat besar ini kita mengharapkan dimanfaatkan dengan baik. Bapak dan Ibu semuanya, saya setiap ketemu para penyelenggara negara selalu mengatakan penyesalan selalu datang belakangan. Jangan sampai kita termasuk ranah tindak pidana korupsi nanti semuanya hilang, Pak. Jabatan yang kita miliki juga hilang, harga diri kita juga hilang, keluarga kita juga malu, teman-teman kita juga enggak mau dekat, tidak ada apa-apanya gitu, Pak. Kalau sudah ditangkap oleh penegak hukum, kalau sudah ditangkap oleh polisi, ditangkap oleh jaksa, kasus korupsi ditangkap oleh KPK, habis semuanya, Pak. Habis semuanya. Jadi harusnya kita bersyukur ya, mensyukuri ini adalah amanah yang kita terima. Jaga baik-baik Pak, kasihan Bapak, ibunya di rumah atau ibu, bapaknya di rumah, kasihan anak-anak, kasihan keluarga. Hanya karena keserakahan, hanya karena ketidak ya, adalah bersyukuran, hilang semuanya Pak. Kita bayangkan, saya minta sejenak bisa satu detik aja kita bayangkan bagaimana posisi kita pada saat ditangkap oleh polisi atau jaksa atau KPK kasus korupsi. Langsung ngedrop itu. Semuanya hilang. Yang pasti jabatan, rasa harga diri, rasa malu, semuanya hilang. Belum lagi kalau 2017 ini kita sudah sepakat akan ya, menerapkan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang pencucian uang.
itu untuk menguras dan mengembalikan seluruh harta kekayaan yang dikorupsi untuk dikembalikan kepada negara. Dan yang kedua, kita juga akan menerapkan yang apa yang disebut dengan Perma 13 2017 kemarin, yaitu tentang korporasi. Jadi bagi perusahaannya pun nanti bila ada aliran dana yang masuk ke perusahaan, ini juga akan diterapkan nanti perma tersebut, yaitu tindak pidana terhadap korporasi yang masuk di dalam tindak pidana korupsi tersebut. Ini kira-kira hanya mengingatkan saja. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, harusnya Pak sama dengan Pak Gubernur tadi saya bilang senyum terus, wajahnya smiling faces. Emang kalau kita senyum itu kelihatannya mudah dan ini Pak, kalau bapak-bapak itu kelihatannya cerah kalau senyum, paling tidak menghilangkan rasa apa capek, sakit semuanya. Usia kita juga kelihatan makin muda kalau kita senyum-senyum. Jadi kalau diingatkan ke tindak pidana korupsi, senyum tetap senyum Pak, karena kita yakin dan percaya kita tidak pernah melakukan itu. Bagi yang pernah diingatkan, stop mulai hari ini. Pak Gubernur yang kami hormati, selama 3 bulan tim ada di sini, ada beberapa yang harus segera dibenahi, antara lain ini 3 bulan ini Pak, jadi sambil jalan nanti kita benahi, yaitu tentang sampai hari ini permasalahan-permasalahan itu antara lain adalah masalah pengelolaan aset daerah yang konon sampai hari ini, tahun sebelumnya DKI itu masih belum berpredikat WTP. Tapi gak apa-apa Pak, kan masih ada tahun depan atau tahun ini. Ada saran dari sini, saya bacakan aja, karena ada beberapa ya ruang terbuka hijau, termasuk juga ruang publik terbuka, ya, terbuka ramah anak dan lain-lainnya, ini tanpa disertai dengan pedoman dan persyaratan yang sudah jelas, sehingga bisa saja ada orang atau kelompok tertentu yang menawarkan tanahnya untuk diambil. Dan kemudian juga sampai saat ini belum ada aplikasi yang membuat sistem yang pendataan seluruh aset-aset tanah ini yang dimiliki. Ini nanti mungkin akan sama-sama ya dibuat dengan tim Korsup untuk membenahi itu. Saran yang lainnya tadi, alangkah lebih baik pembelian tanah itu dilakukan oleh wilayah-wilayah. Kalau di sini mungkin wali kota. Kenapa? Karena mereka lebih menguasai, wali kota Jakarta Barat pasti lebih menguasai wilayahnya dan lebih tahu karena mereka dekat ke sana. Itu mungkin cara berpikirnya. Jadi diharapkan nanti jangan sampai ada pembelian yang sudah dibeli di Jakarta Barat dibeli dua kali, contohnya seperti itu. Ini nanti kita akan coba sistem apa yang paling baik, tim kita akan bantu full dan akan mendampingi. Masalah tanah, karena harga tanah sudah sangat mahal di Jakarta, ini sering terjadi perebutan-perebutan, termasuk kekuasaan-kekuasaan, termasuk memanfaatkan segala macam cara dengan menampilkan premanisme di sana. Kemudian restribusi dan pajak daerah juga ini menjadi sorotan dari tim selama 3 bulan di sini yang harus segera diperbaiki karena belum memiliki peta sebaran titik, contohnya titik-titik reklame yang ada sampai saat ini hanya ada daerah Sudirman, Tamrin, dan Kuningan.
daerah Kebayoran itu sepanjang jalan kalau kita lihat atau sepanjang Jakarta Timur itu semua rekam semua. Ini data sementara ya, sementara. Nanti ini minta dibenahi semuanya, tim kita sudah siap dengan itu. Kemudian banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor dan PBB yang perlu dilakukan pola penagihan yang strategis dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan taktik cara bagaimana pencegahannya, penagihannya maksud saya. Termasuk juga yang namanya moge di sini Pak Wakapolda, motor-motor gede, ada mobil-mobil mewah. Apakah semua itu sudah benar-benar bayar pajak? Saya yakin Pak Wakapolda modus-modus untuk ini sangat, beliau lebih ahli di bidang ini. Ya, dengan memanfaatkan mungkin importer, dengan memanfaatkan daerah-daerah kepabeanan, dengan memanfaatkan misalnya suatu perizinan yang konon ternyata ada beberapa ditemukan tidak balik nama. Balik nama itu kalau harga mungkin bisa ratusan juta. Jadi ada ditemukan beberapa mobil mewah yang ternyata dipakai oleh si A tapi belum atas nama si A. Ini mungkin nanti pelan-pelan cepat ini Bang Joki. Segera ya, harus segera dibenahi. Termasuk juga terkait pajak hotel dan restoran. Kalau saya tidak salah, di Jawa Barat itu Pak Gubernur, restoran dan hotel itu sudah terintegrasi dengan Pemdanya, sehingga pada saat kita makan di sana langsung ketahuan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak restoran dan ini. Ini mungkin bisa diambil nanti di sini sehingga nanti semua restoran, semua nanti namanya hotel itu sudah langsung otomatis kalau kita masuk ke sana. Pada akhir bulan kita sudah hitung berapa jumlah yang masuk hotel, berapa jumlah yang makan, dan berapa harus dibayar pajaknya. Sistem ini sudah ada. Nanti yang baik di satu daerah, saya menginginkan yang baik di daerah tertentu, contohnya di Bali, untuk penambahan pendapatan pegawai. Semua yang baik-baik diterapkan di semua di DKI. Setelah semuanya baik, ini nanti kita tenteng-tenteng kemana-mana. Role model yang paling baik itu harus DKI, Bang. Karena kalau bagaikan perempuan, wajahnya itu adalah di Jakarta ini, Indonesia. Gubernurnya kan senyum terus, itu udah sehat. Maunya yang laki aja, ya udah kata bapaknya, kalau bahkan laki, wajahnya itu senyum, ganteng, smile dengan ya sedikit lah ya. Jadi wajahnya Indonesia itu adalah Jakarta. Ada yang lain lagi dibacakan, ini 14 juga pendapatannya, tapi enggak semua saya bacakan. Ini masalah tata kelola pemakaman. Ini termasuk di sini ya, masyarakat tidak mengetahui ada tidaknya ketersediaan lahan makam kecuali mendatangi langsung ke TPU. Ada film yang bagus Pak, KPK yang punya itu tentang gratifikasi. Ternyata intinya kira-kira gini, sebenarnya bagus diputar di sini. Yang mengatakan kira-kira ceritanya gini, Pak. Ternyata kita mulai dari lahir pun, ya, sudah harus membayar. Ada punglinya di sana, akte kelahiran. Kemudian kita besar, kita harus sekolah, harus bayar juga untuk dapatkan sekolah yang baik. Kemudian supaya kita nilai yang baik,
itu ciri-ciri filmnya Pak, contoh yang tidak baik ya. Harus bayar juga para gurunya supaya nilai baik, supaya lulus juga harus bayar, lulus sekolah kemudian harus kerja, kerja juga harus nyonggok juga, harus bayar juga supaya mendapatkan pekerjaan. Kemudian setelah kerja untuk mendapatkan jabatan harus bayar juga Pak. Ini di filmnya loh Pak, di filmnya ya. Setelah kerja kita pensiun, mengurus administrasi kepensiunan pun bayar juga di sana. Kemudian setelah kita tua dan kita sampai akhirnya ya, akhirnya meninggal, ini ternyata juga Pak. Cuma bedanya yang sebelumnya mungkin bisa kita yang bayar, kalau yang terakhir ini mungkin yang bayar bukan kita. Kalau kita sudah mati kita bayar sendiri, itu yang terima uangnya udah pasti pontang-panting. Ini ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana banyaknya pungutan-pungutan ya, yang harus mau tidak mau harus dilakukan, harus diberikan karena kondisinya sudah seperti ini. Itu sebabnya Pak Waka di sini, Pak Waka Polda bersama dengan tim yang lain, kejaksaan dan kementerian, ada yang disebut dengan sabar pungli. Jadi kalau yang kecil-kecil seperti ini, biasanya kalau ada sudah korsup disampaikan oleh korsup, kalau tidak juga Pak, kita kirim ke sabar pungli. Irwas Bum yang menjadi ketuanya. Biasanya kalau dari KPK yang kirim, seminggu kemudian sudah ada jawabannya, sudah ditangkap Mbak. Makanya mereka dalam 3 bulan melakukan 864 OTT. Jadi kalau dibanding dengan KPK yang hanya 18 OTT, itu kecil Pak, Pak Ketua. Jadi nggak besar sebenarnya, tapi diributin terus seperti OTT. Kemudian yang lainnya juga, ini perumahan dan pemukiman masih ditemukan tim kita ya. Ini temuan loh Pak, masih ditemukan ada tunggakan pembayaran sewa rusun dan masih ada premanisme di dalam pengelolaan rusun. Pihak-pihak tertentu harus bayar kepada orang tertentu agar ya, untuk menyewa melalui pihak ini yang disebut premanisme ini. Tim kita ada di sini, ini temuan. Diharapkan nanti pemerintah ya, provinsi DKI bisa menerapkan sistem online. Jadi tidak harus lagi mencari-cari atau tidak harus lagi melalui pihak-pihak yang tertentu. Masih terdapat pungutan liar dalam sektor perhubungan seperti pengurusan kir di dermaga dan termasuk juga parkir liar. Ini parkir ini sebenarnya uangnya sangat banyak kalau dikelola dengan baik. Kemarin tim mencoba ke daerah yang sudah dibuatkan sistem apa namanya? OTT elektronik yang itu yang harus bayar. TPI Pak ya. Tapi ini Pak Gubernur, ini anak-anak kemarin nyoba, itu orangnya masih minta juga ya. Mintanya itu tidak pakai, kan kita harus keluarkan begini. Jadi ini nanti ya, memang merubah sesuatu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau tukang parkir sudah biasa terima uang ya, berapa banyaknya, kemudian untuk dia sendiri sekarang harus dikelola dan diambil. Ini mungkin sesuatu zona nyaman yang mereka rasakan selama ini, kemudian kita sentuh pasti tidak akan dengan mudah untuk dirubah. Ini nanti kita bantu pul, termasuk kita minta nanti dari kepolisian Pak Waka
supaya benar-benar ikut juga mengawasi hal ini. Karena patroli-patroli nanti bisa melihat mereka apakah ada, ya sambil lewat bisa dilihat apakah masih ada. Kalau saya tidak salah belum semua DKI juga, jadi hanya jalan-jalan tertentu, jadi masih bisa dikontrol dengan baik. Ada beberapa hal lagi, tapi mungkin itu intinya kira-kira temuan sementara selama tim ada di sini. Yang nanti Pak Gubernur, temuan ini kita akan coba bersama-sama jalan keluarnya apa supaya diselesaikan. Itulah harapan dari KPK, dan saya yakin ini juga menjadi harapan Bapak dan Ibu semuanya, supaya Ibu bisa, Bapak Ibu bekerja dengan tenang. DKI itu gajinya tinggi sekali ya. Kepala dinas berapa duit Pak? Kepala dinas gajinya 70 juta itu sangat-sangat besar ya. Tapi ini ada juga saran, ini salah satu temuan juga, supaya dibuatkan tidak menjadi suatu pemerataan aja. Jadi harus berdasarkan kinerja yang bersangkutan. Ini mungkin nanti akan di ini sedikit ya. Kalau memang karena kalau hanya berdasarkan absen saja, bisa datang kita absen, kemudian nanti duduk manis, jamnya pulang, ini termasuk yang harus dibenahi. Contohnya mungkin bisa nanti dibawakan yang dari yang sudah dilaksanakan di KPK. Jadi berbasis kinerja. Itu kira-kira masukan dari tim Korsuga, Pak Gubernur. Saya cuma bacakan aja. Mudah-mudahan hari ini kita membuat dan menandatangani komitmen yang kita buat dan kita tanda tangan sendiri, benar-benar kita ikat, benar-benar kita resapi, dan benar-benar kita laksanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak pembacaan komitmen bersama program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen bersama program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi Provinsi DKI Jakarta. Kami, pimpinan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berkomitmen untuk mendukung program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. 1. Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting. 2. Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik serta menjamin kemandirian unit layanan pengadaan. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik. 4. Melaksanakan penguatan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP yang berkompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai.
5. Tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. 6. Membangun sistem pengendalian gratifikasi dan membentuk unit pengendalian gratifikasi serta menyediakan sumber daya yang diperlukan. 7. Menjaga kerahasiaan data pelapor penerima gratifikasi kepada pihak manapun kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. Melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan membentuk unit pengelola LHKPN. 9. Melaksanakan perbaikan manajemen ASN atau PNS dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP berbasis kinerja. 10. Melaksanakan upaya-upaya pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan fisik, dan hukum serta laporan. 11. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan-pungutan liar khususnya di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, perizinan, perhubungan, pemakaman, perumahan, dan pelayanan masyarakat lainnya. 12. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penanggulangan potensi pendapatan serta penegasan aturan termasuk penagihan pihutang-pihutang pendapatan yang belum terrealisasi. 13. Bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem. 14. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi integritas secara konsisten dan berkelanjutan. Jakarta, 4 Oktober 2017, selesai. Terima kasih. Bapak-Ibu hadir undangan yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya kita akan saksikan penandatanganan komitmen bersama program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mohon berkenan untuk naik ke atas panggung Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Tri Wicaksana, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bapak Bambang Utoyo, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, yang dalam hal ini diwakili Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Bapak Brigjen Polisi Purwadi Haryanto, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili Asisten Pidana Khusus, Bapak Sarjono Turin, dan kami juga mengundang Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Bapak Gatot Darmasto, untuk menyaksikan penandatanganan komitmen bersama. Kami persilakan. Dan hadirin undangan yang berbahagia, kami persilakan untuk menandatangani. Yang pertama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan. Selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik. Kami persilakan. Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Tri Wisaksana. Selanjutnya, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bapak Bambang Utoyo. Kami persilakan. Dan selanjutnya kami persilakan untuk memfaraf Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya yang diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Bapak Brigjen Polisi Purwadi Arianto. Dan kami persilakan selanjutnya untuk memfaraf Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pidana Khusus Bapak Sarjono Turin. Dan selanjutnya kami persilakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ibu Basaria Panjaitan untuk menandatangani. Dan selanjutnya dapat diabadikan dengan berfoto bersama terlebih dahulu. Bundar, bundar, bundar.